Dalam berbagai kesempatan, peranan alumni dalam memajukan kualitas suatu institusi pendidikan formal sering terlupakan. Padahal alumni merupakan aset penting yang harus dirangkul dan dikembangkan sedini mungkin. Hal ini disampaikan oleh Ketua Alumni SPG 1 Padang, Syafar Manur, dalam acara Mubes Alumni SPG 1 yang digelar baru-baru ini, yang dihadiri oleh lintas angkatan mulai dari tahun 70-an hingga 90-an. Salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan. Alumni mungkin hanya merupakan salah satu elemen dari sekian banyak faktor-faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja suatu institusi pendidikan. Namun, melihat potensi strategis, para alumni memiliki peran yang sangat penting. Tapi yang terpenting adalah wadah ini juga menjadi wadah silaturahim antara alumni yang ribuan banyaknya yang telah dibentuk di SPG 1, tempatnya di SMA 10 sekarang. Ini salah satu adalah untuk menghidupkan kembali memori publik bahwa dulu ada sekolah pendidikan guru namanya yang telah menghasilkan guru-guru yang mendidik anak bangsa. Sekolah pendidikan guru itu oleh pemerintah, kebijakan pemerintah pada tahun 1992 dihapuskan, diganti dengan PGSD. Nah, kami sekarang guru-guru merasakan sebenarnya pendidikan sekolah pendidikan guru itu sangat baik untuk pengembangan untuk pendidikan anak-anak. Bukan kita mengatakan PGSD tak baik, tidak. Tapi sistem SPG yang pernah kita ikuti itu adalah sistem yang sangat membentuk karakter itu diperlukan. Makanya kami sekarang ingin membangkit kembali bahwa memang belum pernah ada SPG. Nah, kalau bisa sistem SPG itu yang akan dikembangkan kembali dalam. Dari Padang, Budi Chandra, iNews, melaporkan.